kakaknya ngecam sama Bang Farel lagi ya? Enggak, siapa juga yang inget Amir dia? Gak apa-apa, Kak. Panca juga khawatir sama Bang Farul. Kita doakan saja ya, Kak. Semoga Bang Farul baik-baik aja dimanapun dia berada ya, Kak. Pasti karena aku sejak tadi mikirin Farul, jadi aku ngerasa Farul ada di sini. Malam, Pak Farul. Malam. Tumben, Bapak mau jadi donatur untuk acara seperti ini. Biasanya, Pak Pari cuma mau jadi donatur untuk acara party dugem, Pak. Setiap orang kan pasti bisa berubah. Ternyata Panci ikut acara ini juga. Ayo, Pak Pari. Kita sudah ditunggu di ruang meeting. Kamu duluan aja. Terus saya nyusul. Baik, kalau begitu saya duluan, Pak. Saya tunggu. Baik. Selama ini aku gak punya foto Nadine. Sekarang ini kita memang jauh, Nadine. Tapi setengahnya aku punya kenang-kenangan tentang kamu. Terima kasih Pak Fahri, karena Bapak sudah mau menjadi donatur di acara Hafiz Quran ini, Pak. Iya, sama-sama. Semoga aja semua acara ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, Pak. Terus gimana kelanjutannya? Aman semuanya? Saat ini kami sedang melakukan audisi dan pesertanya cukup banyak, Pak. Alhamdulillah. Semoga ntar ke depan-depannya kalau kita bikin acara seperti ini dikasih kelancaran ya. Amin, Pak. Sekarang aku kaya raya. Sekarang kita cari lagi di kamar lain. Pasti masih banyak harta di sana. Ya lu jangan ngapain dulu gini sama gue terus. Gue juga takut. Ada orang datang. Siapa ya? Wah, gawat ini. Kalau sampai mereka tahu aku ada di sini, bisa celaka aku. Aku kabur kemana ya? Itu ada jendela. Aku akan keluar lewat sana. Dan kalian, kalian cepat ganggu mereka ya. Biar aku ada waktu untuk kabur. Ya cepat. Kayaknya ini rumah kagak ada apa-apanya. Iya. Orang kagak ada arwah apa-apa nih. Katanya ada gentayangan. Kagak ada. Setannya ngumpet kayak di bawah lemari nyempil ya. Nah, ada hansip sama gua. Tambah-tambah banget. Kagak ada. Aman deh, Bu. Aman. Aman. Iya. Kok kagak ada setannya? Padahal tadi banyak banget, Bang. Bener. Demi Allah. Kagak ada udah. Aman. Gak ada, aman. Ya, tante ya. Ini gak ada nih. Iya, aman, aman. Enggak ada lu ngagetin gua lu. Enggak ada. Jangan jantung. Bisa lu. Wah! Kayak enggak ada, lu jangan kagak-kagak. Jangan. Enggak ada. Kenapa sih, Bu? Tenang aja, Bu, enggak ada apa-apa. Bisa begitu ya, maaf. Diperiksa lagi, coba yang lebih tegas kali aja. Ya, lupa naro kali ya. Udah, semuanya nggak ada, Pak. Walau dalam, nyong heran ya. Kok ada setan yang doyan duit sih, mau buat apa coba?
Iya bener, setan aja kalau beli sate pakai daun, ya gak Tan? Boleh dulu. Lu pikir gua setan? Ngajar lu ya, suwe lu. Jangan-jangan tuh setan ya, sebenarnya bukan setan. Jadi, itu orang yang pura-pura jadi setan buat nakut-nakutin. Iya. Terus maksudnya gimana sih yang bener? Ya kali aja. Itu semua gerombolan perampokan. Jadi, dibikin kosong rumahnya, udah kosong rumahnya, baru dia dimasuk. Sikat itu barang-barangnya nih, kayak sekarang nih, abis. Waduh, itu modus baru perampokan. Kok itu gak kepikiran ya? Wah, mamaknya cerdas deh. Mendingan kita kejar aja sekarang ya. Berarti dong, kayak kita udah pulang sekarang. Kalau kagak, wah abis bandar kita dikerukin kalau itu orang kesana. Ayo, balik dong. Dulu. Bandar kita punya apaan bang? Lah gimana sih Tat? Lah kita kan dagang, ada buah-buahan, ada sayuran. Lagian ginian gua banyak banget di lemari, ayo. Maling mangga. Tolong ya dijual, ayo. Oh iya kalau dijual jadi duit ya? Berarti apa bandar itu? Wah tuh kan. Wah! Bahaya! Yuk! Tat! Assalamualaikum! Dulu! Dua naik video dulu! Tat! Iya lu, pici lu sekali ya! Gua pamit ya, gua ambil ya! Setelah! Duluan! Gantung, amanin kampung, ayo! Kampung, ayo! Iya. Gua tenang, gak ada apa-apa, enggak? Mau kemana kalian? Allah, ya Allah! Allah! Ayo! Silahkan tuh hadapi arwah-arwah penasaran. Bisa balik lagi, Pak Ustadz? Ya, bisa aja. Tapi kita kan punya Allah. Ibu, ayo kita pergi dari sini, Bu. Ntar kalau ntar malam mereka datang lagi gimana? Aku takut, Bu. Ibu juga takut. Yaudah, kita berkemas aja ya ke rumah saudara. Bu. Maaf nih, Bu. Kayaknya mah rumah ini udah aman. Jadi ya kagak usah pakai pindah-pindah ke tempat saudara segala dah. Kagak bahaya rumah segede gini ditinggalin gitu aja. Enggak, Bang. Kami benar-benar takut. Terus kalau nanti kita digentayangin lagi, kita minta tolong sama siapa? Enggak. Pokoknya kami mau numpang di rumah saudara aja biar aman, Bang. Ya, Pak Ustadz.
Iya, kalau emang itu bisa nenangin ibu, gak apa-apa ya. Tapi ingat, jangan takut sama yang gaib. Kita harus lebih takut sama Allah. Iya, Pak Ustadz. Yaudah, saya berkemas dulu ya, Pak Ustadz. Tidak, Pak Ustadz, Arimau! Tidak! Masya Allah. Aduh, setannya banyak banget, Pak. Ya Allah. Gimana, Pak? Hampir aja kita koin. Panca, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Baiklah, kalau begitu silakan bacakan surat Al-Baqarah ayat 21-24. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allazi khalaqakum wallazina minkum liqum la'allakum tattaqun. Cuma kamu yang mampu.
lumayan banget penghasilan hari ini. Banyak banget. Kalau tiap hari terus penghasilan aku kayak gini, bisa cepat kaya aku. Dan yang paling penting, dia pasti bakalan balik lagi sama aku. Aku gak punya pasangan. Waktu itu aku meninggal karena bunuh diri gara-gara ditinggal nikah pacar aku. Memangnya kamu gak kesepian, Mas? Di rumah sendiri. Aku mau kok, Mas, nikah sama kamu dan bikin kamu jadi kaya. Iya. Aku juga seneng kok. Aku juga mau ditemenin sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya umumkan nama-nama yang lolos seleksi untuk tahap pertama dan masuk ke babak berikutnya. Yang pertama adalah Ananda Rio. Yang kedua adalah Ananda Haikal. Dan peserta berikutnya yang lolos adalah Ananda Panca.